Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit, salam sehat, salam waras, salam bahagia. Ketemu dengan Hewan N2TV di Pasar Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Itu tadi babon anak 2 ekor minta 3,5 juta. Anaknya jantan betina nih. Yang ini nih, nah yang ini nih, 3,5 juta saja. Terus ini bandot, ada bandot poel. Ini minta berapa kurang? Jalep piro iki, Pak? 2,3 juta nih. Tinggi badan sekitar 80-an ini, Bro. 2,3 juta nih. Hari ini memang baik di Pasar Bangunrejo, Kalirejo, Bangunrejo. Harganya cenderung memang lagi kurang stabil. Wah, Kang Sutar, ndi wedhus sih? Ini ada gembel-gembel. Nih. Ini banyak ini hari ini gembelnya banyak di sini. Kita lihat-lihat lagi. Ini deri-derian harga 700-an. Ini kalau gembel ya. Gembel saya bingung ngecaknya kalau nggak ada orangnya ini. Jarang juga sih ya, karena N2TV itu ketemu gembel itu kan jarang toh. Ini perkiraan ya 1,5 juta, 1 juta ini kan. Ini harga-harga 12-an, 13-an ini. Untuk betina, ini jantan bagus ini. Calon pacekan bagus ini. Harga 16-an ini ya, Bro. Ini positif 16-an. Wah, ini diri bagus ini. Duitnya cukup, Ben. Wah, piro Kang Cetar? 1,50 juta. Wah. Kita lihat jalan-jalan. Alah, ini harga 16-an. Wah, ini sama, ini betina kecil 12. Wah, ini diri piro, Pak? Diri piro ini? 12 diri, diri toh? Diri 12 bagus. Kambingnya banyak ya, ini di sini. Ini bandot-bandot 2,5 juta nih. 2,5 juta. Ini harga 800-an. Wah, ini piro Kang? 700.000 yang ini. Wah. Ini harga 18-an, ini positif ini. Kita lihat lagi, Bro. Ini untuk bakalan-bakalan di sini nih. Bakalan-bakalan semuanya ada di sini, kecil-kecil, dere-dere, jantan, bakalan jantan, bakalan betina ada ini. Nih, ini tadi minta 750. Ini di bawah 7, ini 1 jutaan jantan. Banyak ini, satu yang harga 1 jutaan, 1 juta 200 sampai 15 banyak ini, Bro. Nih. Banyak nih, Bro. Kalau mau belanja-belanja mumpung harga murah, nomor telepon nanti kalau mau bisa dihubung, mau hubungi, mau pesan yang harga jantanan harga 13, harga 15 ada, nanti kita carikan. Mau babonan, mau dere, mau jantan semuanya. Wih, piro iki Kang? 800. 800 ya. Nih, dere 800. Dere ya, masih belum doro ya, dere. Hah? Doro iki termasuk doro? Pedes cilik ya. Nah, doro ini 800. Pasarnya rame, rame, rame. Oh, 1 juta nih. Wis dinyang piro, Pak? 800. Wis dinyang 800. Mentok 9,5. Mentok 9,5 mintanya nih.
Ini Doro nih, siap kawin ini udah. Untuk kambing-kambing standaran seperti itu bisa lah, harga 1 jutaan bisa, 900 bisa standaran. Ini bandotan harga 17-an, diri harga, ini harga-harga 700. Banyak ini bro, banyak. Jadi lihat tanduknya tuh, lihat tanduknya nancep enggak gitu, kayaknya nancep gitu. Piro Mbak Haji? Selikur setengah. Selikur setengah. 21,5 tanduknya nancep. Ini yang bikin harga jatuh itu tanduknya bro, tanduknya nancep. Ini harus cepat dipotong untuk masuk potongan langsung ini ya. Wah, ini punya Pak siapa ini Pak? Ini punya Pak Agus. Pak Agus, domba Garut ya ini ya? Ya. Garut dua berapa? 2 jutaan. 2 jutaan. Udah ditawar berapa? Enggak ngangkat. 9? 19,5. Ini sama 2000-an semua. Iya. Milih. Oh, milih betina ya? Iya. Betina 2000-an. Nah, ini ada 3 ekor, 4 ekor toh? 6. 6 ekor, Garut semua. Punya Pak Agus nih. 7 ekor malah. Enggak ada harga 15-an ini. Enggak ada. Enggak ada. Hah? 2000-an semua. Oh, domba Garut rut-rutan harga 2000-an semua. Ini ada 6 ekor, kecil gede sama. Suasananya luar biasa panas walaupun musim hujan ini. Ini ada diri sedang jaluk piro iki kan? 14. Hah? Ora oleh rolas. Minta 14,5 ditawar 12,5 nggak boleh. Ini juragan dari Mesuji nih. Ya, ini juragan Mesuji. Pak siapa Pak? Purwito. Pak Purwito, Mesujinya mana? Mesuji D. Hah? Mesuji D. Mesuji D ya. Iya. Ini udah penuh kambing? Belum, belum. Isi berapa udah? 125. Oh, masih kurang banyak toh. Biasanya bawa berapa? 60? 35, 40. 35 sampai 40 bawa ke Mesuji. Wah, gue bawa sampir. Oleh si Jito aku. Weh. Kita lihat lagi tuh. Wuh, panas banget ini bro. Kalau di sini kambing-kambingnya dan dombanya banyak ini hari ini, banyak, cukup banyak ya kan. Aduh, banyak sekali bro, banyak sekali. Saya panas nyingkir ini, nyingkir di bawah. Nanti kita jalan-jalan lagi atau gimana ini situasinya. Kalau harga sama dengan di Sukanegara, Bangunrejo itu sama kurang lebihnya. Memang cenderungnya ya tergantung, ini soal harga murah dan mahal ini tergantung pembeli ya, pinter-pinternya nawar di pasar ya. Nah, pinter-pinternya di pasar. Kang ini jaluk piro Kang? Piro kui? Saya seket. Wah, jinjang piro wisan? 700. 800. Oh, 800. Ditawarnya 800 nih. 9,5 dijual. Ya. Doro ini ya. Doro siap kawin ini. Kambing standaran. Nih. Kambing Jawa Randu standaran. Kamu mau kambing Jawa Randu, mau kambing apa, yang penting kambing lah ya. Kambing, yang penting teman-teman ternak, mau ternak. Itu intinya, mau ternak.
kalau nggak mau ternak ya rugi kan. Udah lihat YouTube terus, lihat tayangan kambing terus, kalau tidak ternak kambing rugi, lebih baik ternak kambing. Karena pengalaman itu jauh lebih berharga daripada teori saja. Teori itu pada akhirnya nanti hanya 20%, membantu 20%. Sisanya adalah pengalaman dan pertimbangan dari teori, mengaplikasinya. Karena kan teori itu latar belakangnya adalah pengalaman, terus latar belakangnya ada akademisi. Tapi kalau kenapa 80% itu praktek? Karena dengan praktek itulah kita bisa paham, bisa ngerti, bisa tahu. Ini berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman setiap peternak beda-beda, setiap orang itu pasti beda-beda, makanya itu penting. Wah, piro iku Kang? Ditawarke piro iki Kang? Piro iki? 16,5 nih babon, babon rambon Jawa Randuan. 16,5-an. Nih, 16,5. Ini cari untuk kambing yang super-super di sini susah. Hari ini nggak ada sama sekali. Untuk bandotan super ya, breedingan super ini saya belum ketemu. Dari tadi di jalan-jalan di sini belum lihat itu. Susah nggak ketemu, artinya nggak ada di sini. Nggak ada, nggak ketemu, nggak dapet gitu kan. Ini sebagai pengalaman buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti Hewan N2 TV. Jangan lupa like and comment and share katanya.